Pelakon Fimi Don berasa sangat kesal dan pernah kecil hati apabila pihak produksi kini lebih menilai jumlah pengikut artis di media sosial berbanding bakat dimiliki untuk memberi tawaran berlakon. Sebelum kita lanjutkan dengan isu kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video-video menarik seterusnya. Fimi atau nama sebenarnya Syafimi Saidon berkata, dia terkilan dengan situasi berkenaan kerana baginya tidak adil dan boleh melenyapkan peluang pelakon yang betul-betul berbakat. Katanya, saya pun pernah tak ada tawaran berlakon selama 4 bulan sekitar tahun lalu kerana berdepan masalah jumlah pengikut IG tak banyak. Ketika itu, saya cuma memiliki lebih 130,000 pengikut sahaja. Katanya lagi, sepatutnya dalam soal pengikut IG ini, boleh sahaja pihak produksi cek dahulu dan tidak perlu pun telefon artis untuk bertanya. Ini kerana nanti mereka juga yang cakap sedikit dan menolak terus pelakon itu. Jelas Fimi lagi, bagaimanapun, kini jumlah pengikutnya sudah meningkat kepada 260,000 orang selepas dia tular dengan video lagu Jangan Panggil Nyanyiannya. Fimi berkata dia sangat kesal dengan situasi ini yang mana jumlah pengikut IG lebih dinilai berbanding bakat. Ditambah, dia sudah aktif berlakon sejak berumur 5 tahun. Dedahnya, ada juga pihak stesen TV akan menolak terus nama seseorang pelakon apabila mendapati jumlah pengikut IG kurang daripada 500,000 orang. Yakin dengan rezeki Allah. Fimi berkata dia juga kini aktif menjalankan perniagaan menjual popiah goreng pelbagai perasa secara kecil-kecilan.